hujannya deras banget guys ini, makanya nggak ada teman satupun yang keluar. Ini suka dukanya jadi seorang nelayan guys, nasib di tengah laut. Oh guys, ternyata di sini guys, ini para BK sebagian ada di perumahan ini guys, tidur-tidur ini, nggak ada aktivitas apapun, apalagi di luar ini hujan. Sebagian ada di bawah guys, di mesin-mesin. Udah full nggak berarti? Udah penuh. Udah penuh guys. Ini salah satunya tidak kebagian tempat. Habis ngapain nggak, Robi? Sholat duhur ya. Alhamdulillah guys, meskipun suasananya seperti apapun, kondisinya seperti apapun guys, tidak menghalangi Kak Ropi untuk beribadah di tengah laut. Alhamdulillah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Jumri Samad. Dan untuk video hari ini lagi-lagi perjalanan menuju di tengah laut guys, tempat tujuan kita. Dan ini teman-teman banyak yang makan-makan hasil bungkusan dari rumah guys, untuk dimakan bersama-sama ini. Dan khususnya buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Jumri Samad. Jangan lupa guys, kayak apa kelanjutan untuk video hari ini. Ini ayahnya Rafi guys, lagi merangkai pancing cumi untuk perang di tengah laut. Ini si ahli strike loh guys, Kak Roup, si ahli strike saat mancing di tengah laut. Ini kemarin aja dapat hampir jutaan lebih untuk penghasilan mancing malam kemarin guys. Dan ini kerukunan nelayan kami guys, meskipun yang membawa bekal makanan di tengah laut 1-2 orang untuk hasil untuk membawa bekal makanan hari ini, tapi ini dimakan bareng-bareng ini bersama teman-teman. Dan ini sebagian para ABK lagi memperbaiki jaring guys, karena melaut kemarin belum sempat diperbaiki karena kan diajar ikan lumba-lumba guys atau ikan bus. Ini hampir setiap kali melaut selalu diajar guys, dan ini diperbaiki. Ada yang memperbaiki jaring, ada juga yang makan-makan untuk hari ini guys. Ini bekal yang dibawa dari rumah guys, ini untuk dimakan bareng-bareng. Alhamdulillah banget guys, ini Ustadz Kapal, Mang Isli, dan ada Kang Soleh, si Poki Alam Barja yang sempat viral kemarin guys di channel Jumri Samad. Untuk hari ini kerukunan banget, makan-makan bersama-sama yang dibawa bekal yang dibawa dari rumah guys untuk dimakan bareng-bareng. Meskipun berbeda-beda daerah guys, tapi masalah kerukunan alhamdulillah banget. Ini untuk melaut hari ini para ABK berjumlah 18 orang guys, termasuk nakoda kapal. Untuk melaut hari ini berbeda-beda daerah guys, para ABK atau para kru, ada yang berasal dari Rembang sendiri, dan ada yang berasal dari luar daerah guys, termasuk Pati, Kudus, dan ada juga yang dari Jawa Timur, Tuban. Tapi alhamdulillah banget, meskipun berbeda-beda daerah, tapi masalah kerukunan guys, jangan ditanyakan lagi kepada nelayan kami, apalagi seperti ini loh,
ini makan aja bareng-bareng ini, padahal yang membawa bekal 1-2 orang. Tapi masalah kerukunan loh guys, alhamdulillah banget. Dan untuk target melaut hari ini diperkirakan mencapai 120 mil dari darat menuju ke tempat tujuan guys. Kemungkinan 120 mil dari darat menuju ke tempat tujuan. Untuk diperkirakan waktu mencapai kurang lebih 20 jam guys jaraknya ditempuh untuk sampai tujuan untuk hari ini. Halo guys. Oke, dan akhirnya setelah hampir 20 jam guys, ini sudah sampai sama tujuannya. Dan untuk hari ini nilai di proses pembuatan rumpon atau rumah ikan guys. Untuk rumpon dan rumah ikan ini guys, ini terbuat dari daun kelapa yang diikat dengan tali. Yang paling ujung dikasih pelampung guys, yaitu bambu. Bambu dua diikat atau tiga guys, kadang tiga dan dua untuk diikat dengan tali, terus dikaitkan untuk dasaran guys. Yang paling bawah dikasih jangkar supaya tidak terbawa arus guys. Dan untuk yang mengerjakan ini kabin kerja yang mendapatkan dua bagian. Untuk para APK-nya itu biasanya lagi santai-santai dan duduk-duduk manis. Seperti itu guys. Tapi untuk cuaca hari ini guys mantap banget buat setting di tengah laut. Dari segi lautnya aja ini mantap guys. Tapi gak tahu arusnya itu berjalan atau tidak guys. Tapi untuk cuacanya aja ini mantap banget buat setting di malam hari. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa doakan yang terbaik biar nanti kalau setting mendapat hasil yang berlimpah dan banyak, biar cepat pulang seperti hari yang kemarin guys. Tanpa doa dan dukungan teman-teman, nelayan seperti kami tidak berarti apa-apa. Ini guys sudah selesai alhamdulillah ini. Ini guys nasib jadi seorang nelayan, kita mempertaruhkan nyawa buat keluarga tercinta yang ada di rumah guys. Tapi
kasihan banget. Misalkan kalau tidak mendapatkan hasil, kadang di salah satu apk kita ada yang mengeluh guys, dikarenakan kadang dimarahin sama istrinya waktu tidak mendapatkan hasil guys. Padahal di sini itu mempertaruhkan nyawa demi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kita guys. Di sini itu tidak main-main atau tidak jalan-jalan guys, di sini melainkan bekerja mempertaruhkan nyawa buat keluarga tercinta guys. Ini gelombangnya besar-besar, ini gelombangnya besar-besar banget guys. Ini hujannya deras banget guys ini, makanya gak ada teman satupun yang keluar. Ini suka dukanya jadi seorang nelayan guys, nasib di tengah laut saat kena terkendala hujan atau posisi seperti ini guys. Oh guys, ternyata di sini guys, ini para BK sebagian ada di perumahan ini guys, tidur-tidur, tidak ada aktivitas apapun, apalagi di luar ini hujan. Sebagian ada di bawah guys, di mesin-mesin. Gak tidur nih Karobi? Oh, belum ngantuk. Kayak kebagian tempat ya, Kak. Kayak kebagian tempat berarti ya. Lagi sambet guys, Karopi. Kayak kebagian tempat. Mau tidur. Udah full Kak berarti? Udah penuh guys. Ini salah satunya tidak kebagian tempat. Habis ngapain Kak, Karopi? Habis sholat dur ya. Alhamdulillah guys, meskipun suasananya seperti apapun, kondisinya seperti apapun guys, tidak menghalangi Kak Ropi untuk beribadah di tengah laut. Alhamdulillah. Ini mau istirahat Kak? Istirahat. Tapi nggak ada tempatnya ya. Sabar. Tempatnya nggak ada. Sudah penuh, nggak cukup guys. Ini lagi selesai istirahat. Barusan istirahat guys. Ini barusan istirahat para teman-teman kita. Nanti kita akan kembali lagi bersama Kak Ropi guys. Oh, ada yang tidur. Dan ternyata tidur guys seperti ini loh. Tidurnya para nelayan saat di tengah laut. Udah masrim tuh, ini udah masrim guys. Yang sempat viral. Lagi tidur ternyata Mbak Masrim. Nasibnya orang nelayan. Oh. Duh, udah jadi. Di, gak tidur ya, Di? Gak. Belum ngantuk. Gak dapat tempat atau gimana, Di? Iya. Tempatnya gak ada ya? Tempatnya ini. Sempit. Oh, ternyata tempatnya gini, guys. Makanya tidak muat untuk para teman-teman yang lain. Seperti yang di atas tadi guys, tempatnya 4x4 ya, cuma dipakai beberapa orang saja guys, selebihnya tidak cukup untuk tidur di dalam kamar-kamaran tadi. Berarti gak muat deh, tak gak tidur deh jadi di atas semua. Oh. Semuanya goyang Mas Aikin, ini nya pecek terem. Gak ada aktivitas yang lain di kalau jam segini di, gak ada ya dia. Berarti istirahat ini.
Ya, sebenarnya begitu ini. Karena hujan. Hujan. Sebenarnya ini jam istirahat, guys. Jam istirahat, tapi kendalanya hujan seperti ini, guys, atau cuaca ini. Makanya dijadi kayak kebagian tempat. Soalnya banyak sekali para pemain atau ABK hari ini, guys. Alhamdulillah. Ini juru mobilnya. Mana di? Iki ya? Ya. Udah masrem ini. Ini udah masrem, guys. Juru mudi. Dia mengalah. Biasanya di atas, guys, tapi dia tidak mau mengalah sama para ABK yang lain, guys. Ini sebagian tidur di sini, ada yang di atas karena enggak kebagian tempat, guys. Beginilah kayak jadi seorang nelayan, guys. Suka dukanya jadi seorang nelayan seperti ini, guys. Apalagi ini lagi hujan. Yodi, yang satunya ini orang mana, Di? Orang Papua. Ini orang Papua, guys. Gak mau tidur. Menyedihkan ya, dia. Jadi ini botol petinggi dia, ya, Tera. Mas Arifin, coba lihat ke sini deh, Mas. Ini masih jaga, guys. Belum punya istri atau pasangan hidup. Kemungkinan ini lagi bokek. Seperti ini, guys, suka dukanya di tengah laut. Apalagi ini musim hujan. Kita akan lihat yang lain, guys. Guys, ini hujan banget. Deras. Gak ada satupun orang yang keluar ini. Kondisi dan situasi di tengah laut saat hujan, guys, seperti ini. Ini lebat banget hujannya. Apalagi ini tadi sempat badai, guys. Gelombangnya aja ini besar-besar ini. Emang seperti ini, guys, suka duka jadi seorang nelayan. Yang penting kita udah berusaha dan ikhtiar, guys. Selebihnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya buat teman-teman, jangan berdoakan yang terbaik biar melaut hari ini berjalan lancar dan mendapat rezeki yang banyak, guys, dan berlimpah. Tanpa doa dan dukungan teman-teman, nelayan seperti kami tidak berat apa-apa, guys. Dan untuk hari ini udah dulu, sukses terus dan sehat selalu buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.